Satu kali masak. Bisa bikin dua menu? Kok bisa? Assalamualaikum bunda-bunda. Kali ini aku mau apa ya, sharing ya, berbagi. Ketika aku tuh mau ukep ayam, gitu, mau ukep ayam goreng, tapi rebusannya kita jadikan soto. Waktu itu aku tuh pernah share apa sih short gitu kan, terus nggak dikasih tahu sih, belum, cuman video pendek gitu doang, nggak dikasih tahu gimana caranya. Nah kali ini aku mau spill mau spill gimana caranya ngukep ayam yang air rebusannya kita jadikan soto. Nah langsung aja ya bunda. Nih aku punya ayam. Ayam itu satu potong, aku potong 10. Terus aku kemarin punya tambahan kaki, cuma 2 biji sih. Ini udah aku cuci bersih. Terus mau kita ukep. Untuk bumbunya sendiri, kalau di sini di rumah aku tuh bun, beli ayam tuh dapet bumbu giling. Jadi kalau beli ayam dapat bumbu giling, terserah bumbu gilingnya itu mau bumbu apa. Nah aku mintanya bumbu ayam goreng. Nah kalau bunda yang nggak tahu ini itu bumbunya apa aja, nanti di deskripsi aku apa namanya spill lagi ya spill apa aja bumbunya, bumbu untuk ayam goreng. Gini bun, sebenarnya aku tuh orang pekerja gitu ya, jadi aku tuh pengennya di kulkas tuh yang siap saji gitu. Jadi kenapa aku sukanya itu pakai bumbu jadi aja, jadi praktis gitu. Karena waktu, time is money menurut aku, jadi jangan terlalu lama di dapur. Yang penting di dapur sebentar, terus kita kenyang gitu. Jadi aku cari yang praktis aja untuk bumbunya. Aku gak mau ngupas-ngupas, gak mau ngulak-ngulak, gak mau blender-blender. Aku pakai bumbu jadi. Tapi sebenarnya aku tuh tahu ini bumbunya, komposisinya apa aja. Tuh. Ya. Oke. Langsung aja ya bunda. Ini udah aku cuci bersih. Sebenarnya kalau udah dicuci bersih, kalau didiem ini ada airnya begini nih. Nah gimana caranya kita mau bersihin biar airnya yang ada darah-darah dikitnya itu nggak kemakan sama kita. Jadi nanti kita rebus dulu. Rebus selama 10-15 menit. Kalau udah mendidih, airnya jangan dibuat, jangan dipakai bunda, dibuang aja gitu ya. Oke, langsung aja ya, ya. Ini aku udah punya air bersih. Nah, segera tahu aja bunda, di sini aku, di rumah aku tuh masih pakai air sumur. Dan airnya itu masih agak nggak asin sih ya, payau gitu kali ya. Jadi menurut aku kurang bagus untuk dijadikan pendamping masak gitu. Jadi kita pakainya air sulam aja. Ya dikit aja airnya bunda, karena nanti kita akan mau dibuang nih airnya. Terus kita nyalahin kompornya, udah nyala. Nah, kita tunggu aja sampai airnya mendidih sekitar 10-15 menit gitu ya. Jadi kalau udah mendidih, biasanya tuh ada putih-putih gitu. Nah, yang putih-putih itu yang kalau menurut aku sih, aku juga nggak tahu bener atau enggak. Menurut aku kalau putih-putih itu adalah darahnya yang menggumpal. Bentuknya sih kayak bukan putih banget gitu ya. Kayak ada abu-abu gitu, putih abu-abu gitu. Itu menurut aku ya, menurut aku itu darah
kan ada masih ada darah sedikit-sedikit, itu darah itu berubah jadi buih putih-putih kayak gini nih. Nah itu yang harus kita buang sih menurut aku ya, nggak tahu bener atau enggak. Yang lebih paham coba komen aja ya, benar atau tidak. Jadi aku biasanya kalau untuk ayam atau daging gitu, atau ikan tongkol, biasanya ikan tongkol kan darahnya juga banyak ya, itu kalau kita mau masak kita rebus dulu. Nah yang putih-putih ini nih, seperti ini nih bunda. Kalau di daging tuh biasanya warnanya abu-abu. Menurut aku itu yang, kalau ada pernah dengar juga katanya itu yang bikin basi kalau nggak salah deh, cepet basi. Jadi makanya harus dibuang. Oke, ini udah mulai mendidih. Jadi mau siap-siap kita buang. Oke, ini udah. Udah mulai ini ya. Kita aduk dulu. Aduk dulu biar ratanya, matanya rata. Udah ini aku sambil pegang HP, jadi aku skip dulu ya. Nanti aku kasih lihat yang jadinya gimana. Oke, ini udah kita aduk biar semuanya rata, matangnya sedikit. Kayaknya nggak sampai 10 menit, paling 5 menitan kali ya. Ini mau kita buang airnya. 3 menit lah, 3 menit sampai 5 menit. Kita buang dulu, matiin dulu apinya. Oke, sebentar ya bunda. Aku mau buang airnya dulu. Oke, ini udah aku buang airnya. Wow, tidak mau pakai flash, baterainya mau habis nih. Ya udah buang airnya, baru kita kasih air lagi sedikit aja. Terserah sih, mau agak banyak juga. Kalau agak banyak nanti apa namanya, ayamnya tuh sampai empuk banget gitu. Kayaknya sedikit aja juga nggak apa-apa. Terus kita masukin bumbunya. Oke, ini udah aku kasih bumbunya. Terus tinggal kita kasih air aja. Ini tambahin serai ya. Ya, tambahin daun-daun juga sih, daun apa itu namanya, daun jeruk dan daun salam harusnya, tapi aku tuh nggak punya. Dan aku tuh aku tipe-tipe orang yang malas ke pasar. Jadi alhamdulillahnya di rumah aku tuh bun, di sini itu kalau mau belanja itu bisa serba online. Jadi WA aja nanti diantar itu. Nah ini daun-daunnya tuh nggak ada, nggak apa-apa ya, yang penting itu serai. Kalau menurut aku sih juga wajib sih, tapi ya kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, nanti kita mainin garam, micin, gula gitu aja. Itu kalau misalnya ada bahan yang nggak ada gitu. Yang penting tuh enak rasanya ya kan, gak harus ada semua. Jadi emang ada yang wajib, ada bumbu yang wajib dipakai, itu gak bisa di skip. Ini bumbunya aku tambahin ya bunda, karena aku tuh sukanya itu bumbunya bedok. Kalau ini mah sesuai selera aja, sukanya apa gitu, bumbunya takarannya semana, itu sesuai selera. Karena ada juga yang suka banget bumbu medok, ada yang suka bumbu ya udah biasa aja, yang penting ada berasa bumbu gitu ya kan. Bunda sekali lagi nih aku tuh sharing. Karena
apa namanya, mungkin ada sebagian yang kok gitu masaknya gitu ya, karena kan ini bumbu kan banyak bermacam-macam dari daerah. Jadi kalau yang ini aku sharing aja yang biasa aku pakai tuh, yang aku kerjain, yang aku lakukan kalau masak cukup ayam dan kuahnya jadi satu tuh kayak gini. Dan aku orangnya tuh simple aja, nggak ada bumbu ini ya udah bisa kita skip atau kita ganti bumbu yang nggak harus. Jadi yang penting mateng dan yang penting kenyang, enak juga ya. Oke, ini udah, nanti kita tunggu aja sampai bumbunya tuh agak nyusut, airnya tuh agak nyusut. Oh iya, untuk garam sih sebenarnya boleh di awal atau di akhir ya. Kalau di awal, bunda nih aku kasih tahu. Kalau garamnya mau kita kasih di awal, jangan banyak-banyak ya bunda. Takutnya itu nanti asin banget, karena kan ini nyerap kan sampai airnya itu habis. Ya nggak habis banget sih, nyemak-nyemak gitulah ya. Jadi ngasih garam itu jangan terlalu banyak kalau di awal. Kalau di akhir kan kita kadang koreksi rasa aja gitu kan, sesuai lidahnya. Kalau di awal ini kan airnya masih banyak, kalau kita koreksi rasa juga percuma, karena kalau air banyak kita rasain kok nggak asin ya gitu kan. Tambahin lagi, padahal nanti tunggu airnya habis malah jadi asin banget tuh. Udah kasih garam dikit aja nggak apa-apa. Misalnya kok pas sudah nyusut nggak asin ya, baru ditambahin lagi gitu. Penting ini untuk aja apa, meresap sempurna aja bumbunya sama keasinannya itu belum terlalu dibutuhkan banget. Lah jangan diaduk-aduk bunda, nanti apa bopeng itu ayamnya. Udah, kita tunggu aja sampai airnya agak menyusut. Jangan menyusut banget karena tanggungnya bawahnya tuh gosong. Oke, sambil kita tunggu ayam airnya menyusut, kita masak air. Nah, masak air ini untuk merendam bihun. Sebenarnya lebih enak itu pakai bihun soun bunda, cuma aku punyanya bihun, ya udah gak apa-apa pakainya bihun. Terus ada kol sedikit nih, ini gelap banget ya, daun bawang sama daun seledri. Ini udah aku cuci makanya lemes. Emang daun seledrinya sih udah beberapa hari sih, tapi gak apa-apa, masih bisa dipakai. Oke, sambil kita lihat ya, aduk-aduk sedikit biar rata kita aja. Terus tambahin garam lagi kali ya, karena tadi cuma sedikit. Oke, kita kasih garam cukupnya aja. Kalau aku sih masih pakai micin sih, tapi kalau bunda yang nggak mau pakai micin ya di situ aja. Oke, ini sebentar lagi habis itu kita angkat ayamnya. Oke, menurut aku ini udah mateng lah ya, karena nanti kan kalau ayam goreng itu digoreng lagi, apa ayam ungkep itu tadi digoreng.
Jadi ini udah cukup. Kita matikan dulu apinya. Oh iya, tadi apinya sedang aja ya. Gak usah terlalu kecil, gak usah terlalu besar. Oh, tidak bisa pakai flash. Oke, kita angkat aja ayamnya. Aku sih pakai capitan nih, supaya airnya tidak keikutan. Nah, untuk kepala sama cekernya nggak aku angkat ya, karena ini kuahnya mau aku jadiin soto. Jadi biarkan kepala, leher, dan kakinya itu mana sih arahnya, buat pendamping sotonya. Jadi soto ceker, soto kepala gitu kan. Nah, untuk daging doang seperti ini yang kita buat soto kalau kayak paha gitu kan, kayak sayap, itu buat ayam upek aja. Ini daging ini nih, kita buat soto. Oke, yang kecil-kecil. Mendidih tandanya jadi bunyi kayak gini-gini juga enak nih buat soto di grogot-grogot gitu kan. Nah, ini udah jadi ayam ukepnya, tinggal yang daging-dagingnya ini nanti kita goreng buat ayam di sotoknya. Tapi sayang aja sisanya kita bisa taruh kulkas bunda. Jadi kalau misalnya mau berangkat kerja nih, mau sarapan bawa atau bawa bekal, tinggal goreng sebentar, udah langsung kasih nasi berangkat kita. Buat bekal anak, buat bekal suami, buat bekal diri sendiri. Nah, kadang kalau misalnya sempat bikin sambal, kalau enggak ya udah pakai saus aja udah enak, atau pakai sambal ulek yang kemasan itu harga 2.500 atau 3.000 ya, itu juga udah enak. Jadi simple aja. Oke, selanjutnya air ukepan bekas apa sih? Air bekas ukepan bumbu, bekas ukepan ayam, air atau bumbu lah sama aja lah ya. Itu kita kasihkan air, tambahin air lagi karena ini untuk soto. Berapa banyak? Aku tuh sebenarnya nggak tahu takarannya, udah ngira-ngira aja, nanti kan koreksi rasa. Ini kenapa sih kamu nggak mau pakai flash? Kalau kira-kira kebanyakan airnya, kok ada rasanya sih gitu kebanyakan, ya udah dimasak aja, dididihin, nanti kan airnya nyusut gitu. Jadi makanya nggak tahu berapa mili gitu tambahin. Nah, ini kita nyalakan lagi ya apinya. Kalau aku sih suka pakai ini kompor merek itu, aku paling bawah bun. Kalau paling bawah itu ya udah sedang aja gitu. Kalau yang tengah kan nih ya, kalau yang gambar dua gini berarti dia besar, kalau satu ya udah nggak besar nggak kecil gitu lah. Jadi aku paling bawah pakainya ini sampai apa namanya mendidih. Nanti kita tambahkan daun bawang seleri, boleh lah langsung taruh, terus bawang goreng sama bawang putih goreng. Bawang putih gorengnya itu agak diremuk gitu. Nah, biasanya tuh aku stok bawang goreng yang udah digoreng gitu ya, sama bawang putih goreng. Cuman kemarin aku tuh habis bikin soto, bawang putih gorengnya itu aku blender buat kuah baksonya gitu. Jadi ini udah bentuknya begini, blenderan halus, dan aku nggak punya stok lagi, jadi
Ya udah pakai ini aja, tapi jangan banyak-banyak karena nanti kental banget. Mungkin ya, mungkin. Aku belum pernah sih sampai sealus ini bawang putih gorengnya. Kalau untuk soto, kalau untuk bakso emang harus digiling kayak gini. Nah, ini sih sebenarnya bisa langsung kita eksekusi masukin ke kuahnya. Oke, ini udah ada bihun, kita tuang aja air panas supaya dia apa namanya lemes, jadi bihun yang biasa kita makan. Nah, ini kita rendam beberapa menit aja. Kalau bisa tuh sampai tenggelam ya. Kalau misalnya airnya cuma sedikit itu, ya udah kita aduk aja. Nah. HP-nya tuh panas jadinya nggak bisa flashnya. Nah, ini kita pokoknya sampai semuanya itu tuh kerendam air. Udah, kita diamkan aja, terus kita fokus ke kuahnya. Oke, ini kuah. Wah, panas. Oke, ini kuahnya udah mendidih. Nah, kita masukin aja daun bawang sama seledrinya, masukin. Terus sama kita masukin tadi bawang putih gorengnya ya. Udah dialusin sih. Sebenarnya Bunda sekali lagi ya, jangan terlalu halus, itu cuman diremuk-remukin aja kalau ada bawang putih goreng. Aku tuh di rumah emang biasa tuh stok bawang putih goreng sama bawang goreng, bawang merah goreng gitu. Nah, ini karena kemarin abis bikin bakso jadinya tuh kehabisan, belum bikin lagi. Jadi bawang gorengnya ini nanti kita masukin di atasnya kalau udah dituang kuahnya gitu, baru kita taburin. Kalau pakai daun, kenapa daun mulu sih? Kalau pakai bawang goreng yang asli bawang goreng, enak juga sih dicampurin ke situ. Jadi langsung dicampurin ke kuahnya. Nah, tadi ini udah aku koreksi rasa. Enak banget ini. Mantul. Udah koreksi rasa, rasanya enak sekali. Tuh, kuahnya itu kental karena aku emang tadi ya, seperti yang di awal tadi, terus suka bumbunya medok gitu, jadi kuahnya tuh kental. Udah jadi, tinggal diracik. Oh ya Bunda, nah tadi ini kan daun apa ini namanya ya, daun seledrinya itu aku langsung masukin. Ini karena kenapa aku langsung masukin, kalau daun bawang mah gak masalah sih. Kalau daun seledri ini aku kan cuman bikinnya sedikit. Arahnya gak jelas. Ya, bikinnya sedikit. Paling ini sekali makan atau dua kali makan tuh udah habis. Jadi ya udah langsung aku masukin aja ke sini. Misalkan itu mau Bunda mau bikinnya banyak dan belum, nggak tahu itu bakalan habis satu hari atau bisa besoknya. Besoknya sebenarnya masih enak, yang penting kan dipanasin aja. Itu aku saranin bawang seledrinya itu mendingan jangan langsung dimasukin ke sini, buat taburan nanti pas apa ngeracik-racik aja gitu, biar lebih awet apa namanya kuahnya ini. Ya gitu ya Bunda, ini karena memang langsung dimakan aja, terus bikinnya juga sedikit gitu. Oke, sambil kita racik, kita mau goreng ayamnya. Ini udah belum panas sih, tunggu panas baru kita cebulin ayam yang dagingnya aja ya, daging aja. Kita pilih yang dagingnya aja sambil kita racik. Oke, agak panas, kita masukin aja
ayamnya ini kita goreng. Awas hati-hati. Segini aja kali ya, karena cuma buat nahan dua orang. Oh ya bunda, aku tadi tuh kelewat. Untuk sambelnya, ini kebetulan itu aku sambelnya masih ada sambel bakso kemarin. Tadi agak kering, terus aku kasihin air aja, air panas yang tadi buat rendam ini. Tapi bukan air bekas ini ya, air bersih yang panas itu. Nah, aku kasihin. Sebenarnya untuk bikin sambelnya ini, bunda itu cuman naro cabe galak atau cabe madura gitu. Cabe galak gitu masuk ke kuahnya tadi. Nanti agak layu diambil baru diulek. Jadi sambel. Jadi sekali jalan tuh bisa bisa kita apa? Sekalian gitu loh. Sambil menyelam minum air gitu. Tenggelam dong. Enggak, maksudnya sambil tadi goreng. Apa sih namanya? Allahu Akbar. Bikin kuahnya sekaligus cemplungin aja ke ininya, cabenya. Dan kalau misalnya ada anak kecil, cabenya jangan sampai kebolong tuh, maksudnya ininya tuh jangan sampai bolong gitu, karena kalau dimasukin sini nanti kuahnya jadi pedes. Jadi cabutnya itu jangan sampai ininya bolong. Kalau ini kan nggak bolong. Nah, jadi bisa kita masukin biar kuahnya itu nggak ikutan pedes gitu. Nah, ini udah mateng sih sebenarnya, kita matiin aja. Karena tadi kebanyakan bicara ya, jadinya racikannya belum kelar. Seharusnya ini mateng, racikannya ini mateng. Ini udah sampai golden brown. Katanya sih gitu. Udah enak banget dah. Oke, kita mau racik. Ini bihunnya, airnya tuh udah kita buang ya, biar kering, nggak ngembang lagi. Nah, ini agak susah nih bun, karena saya kaki tangan satunya pegang HP. Nah, tadi tuh pakainya sedikit aja ya bun, karena memang nggak bikin banyak-banyak, cuman buat sekali atau dua kali makan. Terus kasihin kol. Nggak bisa pakai fresh. Terus kasihin bawang goreng. Terus terakhir kasih ayam. Oke, terakhir kasih ayamnya. Ayamnya itu yang tadi udah di goreng. Terserah sih mau utuh kayak terserah, cuman aku biasanya itu agak di potong-potong. Duh, flashnya ini nggak bisa karena HP-nya itu panas, mungkin kena apa hawa panas gitu ya dari kompor. Nah, ini udah jadi. Tuh. Nah, tinggal dituang. Tinggal dituang, sajikan deh. Oke, tinggal tuang kuahnya. Ini aku udah ngerasain ini enak sekali. Apalagi kalau tambahin kayak kaki
ayamnya atau cekernya atau leher. Aku tuh suka leher nih, lehernya itu banyak gitu, enak digeragot-geragot gitu. Nah, oke deh, jadi. Wow, ini soto enak sekali. Kita coba yuk, Bun. Ini tambahin apa namanya? Sambal dan kecap. Oke, kita makan dulu ya. Kasih kecap. Terus kasih sambal. Ini kemarin sambalnya pedes banget. Aduk-aduk. Kita tambahkan nasi karena kita ini lapar. Orang Indonesia kalau belum makan nasi belum kenyang katanya. Tapi ada juga sih yang enggak. Kental banget nih kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak bunda. Untuk kaldunya itu kita nggak pakai macam-macam, cuma pakai garam sama micin doang. Kalau mau ya tambahin gula, tapi kayaknya kalau ini kan gurih, jadi nggak perlu pakai gula. Tuh. Buat makan. Terus kita bikin sendiri tuh ayamnya nggak pelit. Pakai ayam satu potong gitu, satu potong apa? Ya satu potong ya. Itu nggak masalah kan? Kayak aku tadi nih. Miris-mirisnya nggak dikit-dikit udah, nggak mau. Nggak cuma yang penting kepotong gitu aja, dan yang paling terpenting bisa kita tambahin ini ceker dan kriwil-kriwilannya banyak. Sebenarnya nggak cuma soto ya bun, ada juga dari kuah ukupan ayam ini bisa kita bikin apa lagi ya, oblok. Terus kita bisa bikin tongseng ayam. Nanti next kita masak itu ya. Selamat makan bunda. Jangan lupa berdoa ya sebelum makan dan setelah makan. Siapa yang suka kulit? Sama dong. Suka kulit juga sih. Suka.
apa daging yang deket-deket tulang gitu, jadi suka krokot-krokot. Bumbunya ini udah enak gitu, jadi mau diapain aja tuh udah enak, jadi mau diapain aja tuh enak. Kenapa? Karena semua bumbu ini kan bumbu ayam, ayam ukep itu semua bumbu itu masuk kecuali apa namanya buat seblak itu, kencur ya, kecuali kencur. Jadi kenapa aku berani skip barang-barang bumbu-bumbu, misalnya di rumah nggak ada nih, ya udah nggak usah pakai gitu. Karena kalau kita pakai bumbu banyak itu bisa menolong rasanya gitu. Yang skipan tadi, kecuali memang yang bumbu wajib ya, biar atau yang mau makan itu pengennya tuh aroma ininya tuh ada gitu, aduh emang harus kita adain. Jadi kita kan gak ada daun-daun kayak daun jeruk gitu, itu masih gak masalah gitu kalau menurut aku ya, rasanya itu masih oke. Isinya udah habis karena masih banyak. Dan aku emang tipikal orang yang makan ininya tuh belakangan, karena kan krokot-krokot kan, kecuali lauknya itu gak ada dagingnya, cuman ini doang, baru makan nasi sama ini sambil krokot. Jadi walaupun kita kerja, tetap kita bisa luangin waktu buat masak. Nah, gimana caranya? Satu. Udah beli bumbunya jadi aja.
Jadi tinggal cemplang, seng. Udah jadi. Yang bikin lama masak itu kan nyiangin, ngupas bawang, ngupas apa namanya, metikin cabai gitu-gitu. Kalau pakai bumbu jadi, kita tinggal masukin oke bumbunya, udah. Tapi aku sukanya bumbu jadinya tuh yang ulek, yang apa, yang giling. Kalau yang kemasan bubuk itu kurang suka. Belum pernah nyoba sih, cuman kayaknya emang kurang suka aja kok bubuk gitu. Jadi biasanya aku kalau mau ke pasar, ketika bahan-bahan pelengkap itu udah gak ada sama sekali, kayak misalnya bumbu gilingnya itu udah aku gak ada, aku ke pasar. Karena kalau beli di sini tuh, beli di tukang sayur, sedikit dapetnya. Kalau aku beli 5.000 aja udah banyak, udah selesai. Klasik tengahan apa perempat gitu. Dan itu bisa dipakai berkali-kali. Dan taruhnya di freezer ya, supaya awet. Awetnya sampai berapa lama? Selama itu tidak bau, terus bentuknya tidak berubah, menurut aku itu masih aman dan masih enak. Jadi bisa simpannya itu bisa berbulan-bulan. Biasanya belinya itu udah langsung beli bumbu ayam ukep gitu ya. Terus beli bumbu apa lagi? Gule gitu-gitu lah. Semua bumbu soto Betawi. Aku gak beli bumbu soto, karena bumbu soto menurut aku pakai ini aja udah cukup. Di kulkas itu ada bumbu tongseng juga, tapi tongsengnya tongseng daging. Nah, kalau tongseng ayam pakai ini juga bisa. Tongseng daging bumbunya berbeda. Lebih spicy gitu ya. Terus lebih kuat bumbunya. Ada kayak bahan-bahan yang apa? Gak tahu sih aku juga. Kalau yang tongseng daging aku gak tahu komposisinya tuh. Jadi langsung beli aja. Di layarnya. Habis semua. Alhamdulillah, tetes terakhir. Alhamdulillah lagi.
mengusahakan dalam jalan muslimin. See you next time ya bunda, untuk resep-resep yang lain. Sebenarnya jangan resep kali ya, kayaknya kesannya aku tuh jago masak banget gitu, padahal main gak bisa masak, kayak gini aja sharing ya, sharing yang biasa aku lakukan. Menurut aku bagi orang yang sangat sibuk, super sibuk atau agak sibuk juga sekalipun gitu, itu tuh mudah banget gitu, memudahkan kita untuk memasak, memberikan yang terbaik pada keluarga, anak dan suami. Karena memang beda, masakan kita sendiri sama orang lain itu beda kan, koreksi rasanya tuh beda, jadi tergantung lidahnya masing-masing. Nah biasanya suami dan anak itu lebih suka masakan rumah, masakan kita gitu sebagai istri dan ibu, karena lidah mereka itu udah satu, apa ya, udah satu rasa sama lidah kita gitu. Nah, gimana cara bagi waktunya ya seperti ini, sambil menyelam minum air gitu. Jadi sambil bikin ukep ayam, sambil bikin soto. Ukep ayamnya bisa buat kapan aja gitu, buat persediaan di kulkas. Nah, sotonya untuk ready-nya hari ini, gak bisa buat besok-besok gitu, gak bisa. Oke, selamat mencoba di rumah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.